sayur asem. Pertama kita siapin semua bahan-bahan ini, kemudian kita alusin. Boleh di blender, boleh juga diulek sesuai selera aja. Kalau misalnya udah halus kayak gini, berikutnya kita siapin asem jawa. Ini asemnya tinggal dilarutin di air panas sampai jadi kayak gini. Masak air, kemudian masukin jagung manis sama biji melinjo. Ini kita rebus dulu 15 menit sampai agak empuk, baru masukin kacang-kacangan. Gue pakai kacang tanah sama kacang merah. Setelah itu masukin bumbu yang udah blender tadi. Banyak bumbu yang dituang sesuai selera aja. Ini gue juga ngira-ngira. Berikutnya masukin asam jawanya yang tadi. Masukin daun salam sama geprekan lengkuas. Bumbuin pakai gula aren, garam, penyedap. Masukin labu siam dan kacang panjang. Terus rebus sampai labu siamnya empuk. Terakhir tinggal kita masukin daun melinjo. Ini buat isian sayur asamnya bebas sesuai selera kalian aja. Karena menurut gue di masing-masing rumah pasti sayur asamnya beda-beda. Sama